Marok, nanti depan aku tukar sepak pelak tu. Tolong abang, tukar minyak hitam dia sekali. Marok. Hey. Marok! Oh, ya, Pak Is. Dengan walkman, patutlah abang panggil kau sebab tak tahu je. Sejak bila kau ada walkman ni? Member saya punya, Pak Is. Oh, dia bagi kat kau lah. Tak ada lah. Ada kau bagi. Pijam. Hey, Marok. Sejak bila kau berterbiat dengan walkman ni? Rancangan radio ni ada pertandingan. Kalau saya menang, dapat 2 tiket free. Konsep lah tu. Bukan senang, Pak Is. Kau tak dapat melepas saya. Meh, ni lah, telefon. Okey, bos. Itulah kelebihannya orang berambut panjang. Abang, ini obat lah. Cina mari, Mio. Aku nak buat ubat banyak-banyak ni, Stanley. Ha? Eh. Ini ubat dah. Duk kadu gosok sini ya. Boleh tumbuh itu lembut lah. Lu tahu tak? Lagi ya. Ini makannya. Bila lu selalu makan ya, boleh kasih buang itu angin. Lu tahu apa itu angin ya? Lu itu angin. Tapi tulis Cina semua ni mana lah aku faham. Ha, selamat. Sini arah English ma. English, you understand? Tengok. Allah kecil yang tulisan. Aku pun tak nampak. Eh, hey, selamat. Bikin ini obat ni orang banyak susah miao. Dia masuk itu kuah miao jamah, dia sini banyak perisai miao. Sampai dia berjangkut sudah ini macam banyak. Tahu berapa tahun dah? 15 tahun dia baru keluar. Banyak mahan miao. Eh, okeylah. Abang ada kerja ni. Nanti call lagi eh. Okey, bye. Asal tak letak? okeylah. Okey, bye. Misha, Misha. Misha okey ke hari ni? Misha sakit kepala, Mai. Pening sangat. Aduh. Apa benda tu, Bais? Biasalah, Misha boleh lepas bergayut dengan perempuan. Oh. Hey, Bais. Ini perempuan bukan sebarang perempuan tau. Ha, ini perempuan top dekat flat saya. Ha, dia 5 tahun pegang Miss Flat. Pandan Jaya tu. Ha, ini Mr. Pandan Jaya pula. Pandan Jaya? Ya, apa dia nak dengan Marok? Biasalah. Dia mesti nak bergaul mesra dengan Mr. Flat Pandan Jaya. Asal Kak Misha, muka macam ni, miss-miss macam tu, tak ada yang melekat ke? Kakak tak cakap macam itu. Hai, Kak Misha, apa hal? Sakit ke? Sakit rindu kot. Eh, Abang Syawal mana Kak Masya? Rambut tak nampak. Dia kerja. Bukan macam diorang tu bercinta je. Tak dengar. Oh, bukan yang tu. Tak dengar siaran terkendala sebentar. Ya, ya. Oh, ada dengar. Oh, ya, ya. Ya, ini dia. Oh, clear betul. Boleh pun buka. Wah, item rehat Baish. Kenalah buka. Lagipun, lepas ni ada maraton 3 jam. Eh, Marok. Tiket apa yang kau beria sangat ni, Marok? Kalau Pak Selamat tahu yang kau asyik dengar radio je, bukan setakat kau. Dengan abang-abang sekali kena sembuh tau. Kau beli je lah tiket tu. Nak beli, Baish? Gila apa? Ni konsert Bon Jovi tau. Bukan kerja cik anak. It's my life. Abang Is, saya tengok Abang Is hari ini lain lah. Handsome. Abang nak? Abang tolong cover saya. Lepas ni saya ada maraton 3 jam. Maraton? Eh, nak beli tiket konsert pun kena masuk maraton eh? Bukan macam itu. Maraton dengan radio. Dia bagi 5 syarat je. Kalau saya dapat 5-5 syarat ni dengan betul, bermakna tiket tu berada di tangan saya lah.
Kenapa, Misha? Tak sihat ke? Sakit kepala, Ayah. Ah, baru Ayah teringat. Tadi yang Kristalia dia datang, dia ada bagi ubat pada Ayah. Dia kata dia kirim pada kawan-kawan dia yang baru balik dari negeri Cina tu. Mana? Ah, ni, Misha. Ni, cuba ubat ni. Main sini tengok ni. Banyak ubat ni, ha. Cuba tu. Apa tu? Misha tak nak ubat-ubat. Misha sakit sikit aja. Ayah tak payahlah, ya. Misha, bukan semuanya ubat-ubat ni ubat makan ada, ubat sapu pun ada ni. Ha ni. Forehead. Ah, ha, cuba ni. Bagus tu. Ubat ni. Oh. Ubat untuk melebatkan rambut. Bushy as well. Ni ubat. Ubat Uncle Stanley ni. Stanley ni bersatu lah kata-kata tinggal di mana ubat. Macam ni lah, Misha. Ya, ingat elok Misha pergi klinik je lah, ya. Pergi klinik. Bais, kalau sesiapa cek saya... Ya. Abang Is, keluar. Masuk. Merok, tolong keluar. Akak pening kepala, akak nak bareng dekat sini. Dengar radio kat luar. Tak boleh, Kak Misha. Benda ni penting ni. Ya Allah, time-time kerja dia nak dengar radio. Nanti kena hempuk dengan ayah, baru tahu. Kak Misha, kalau saya menang program ni, Kak Misha, dapat tiket untuk pergi konsert Bon Jovi tu. Kita sama-sama meraihkan kejayaan saya. Malaysia boleh. Dengar dekat luar. Akak sakit kepala, tolonglah. Misha tak ke klinik ke? Tak, Abang Is. Malaslah, sakit sikit aja buat apa. Kak Misha, baik dengar cakap Abang Is tu. Pergi klinik. Kan merebat tentu hara nanti apa penyakit tu. Ha. Ataupun nak saya callkan Abang Syawal ke? Ayah, tapi akak nak kalau saya tu boleh dengar radio kat luar, tolonglah Kak Marok. Saya? Saya ni ke saya tu? Yalah. Okey. Okey. Habis. Abang Is, terima kasih. Panadol tadi? Oh, dah okey dah? Dah okey dah sikit. Ni Misha, kejap lagi boleh tolong abang tak bagi tahu Pak Selamat kata ini abang balik awal kerana ada hal sikit, ya? Ada apa? Penting sangat? Tak lah. Company mail buat annual dinner. Oh. Yeay! Abang Is! Dah habis? Okey, bagus. Boleh tolong abang kan? Ni, tambahkan yang bateri kat kereta ni. Yang lain semua abang nak buat. Cuma tambahkan bateri je boleh kan? Alah, kecilnya hal, Baik. So, kata air bateri, air apa boleh tukar? Oh, you give love a bad name. Jeng, you give love a bad name. Nenek. Lagu apa kau buat? Bon Jovi lah. Awak lain macam dia bunyi. Lain lagi? Akak pun pening dengar tau. Misha, satu hari ni pening-pening je. Tak apa ke? Hei, mulut tu jaga sikit. Relax, Kak Misha. Jangan marah-marah, Kak Misha. Nanti saya tak beli buah tangan nanti yang baru tahu. Saya rasa saya nak beli seorang satu lah t-shirt Bon Jovi. T-shirt Bon Jovi? Apa susah? Dekat luar stadium tu nanti ramailah orang jual. Stadium mana? Mana stadium? Orang pergi tengok konsert dekat overseas tau. You know overseas? Oh, USA, United States, you know? America Syarikat. What they call that? Swiss Garden. I know you play. Well, Mr. and Miss Flat. Pandan Jaya akan pergi ke overseas. You know overseas? USA. You give love a bad name. You
apa kerja? You give lah. You give. You give. Ni kereta yang kat luar ni dah siap ke belum? Aduh. Aduh. Belum lagi bos. Ya Allah, apa yang kau buat macam tu punya lama ni ha? Tak tahulah bos, hari ni puas saya meragamlah tu hari. Bos saya ingat pergi klinik ke bos. Eh, Amir. Hello everybody. Mana ada everybody? Ha? One body only dia. Lain orang sudah balik kah? Dia orang semuanya ada hal. Yang kau ni apa hal pula dengan kau? Selamat. Du sudah pakai itu obat lambung kah? Aku tak pakai pun sekarang ni, tak ada masa. Eh, itu obat banyak bangkut lo. Cepat cari ya, tambah lambung lo. Ya ke? Tengok sama aja. Eh, tadi ya saya buka itu botol ha, saya mau rasa test dia biar bau ha. Ini macam ha, lu tengok. Sekarang apa? Aduh, apa sudah jadi? Yes. Abang Is, tak rugi saya dengar radio semalam tau. Eh, Marok, kau tak siapkan kita ni ya? Alamak, sorry lah Abang Is. Abang Is, ada bau Bon Jovi tak? Marok, kenapa dah amanahkan kau untuk siapkan kita ni semalam? Alah, sorry Abang Is. Malam saya terpaksa pergi studio tu. Takut lambat. Dia bagi masa 2 jam je. Kalau tidak, take it tak dapat. Marok, ni tanggungjawab Marok. Kalau orang tak bagi tanggungjawab pada kau, kau kena selesaikan tanggungjawab tu tau. Saya tahulah Abang Is. Janganlah marah. Relax ah. Alah, benda tu boleh buat kejap lagi. Abang Is. Abang Is. Kalau Abang Is macam ni marah, nanti saya tak beli souvenir. Lah, Mak Baiz. Sorry lah, Baiz. Saya minta maaf, minta ampun. Minta ampun yang amat sangat pada hamba yang inah ini. Akan menjejak kaki ke overseas. Well, you know me. Kak Misha. Saya nak tanya Kak Misha sikitlah, Kak Misha. Ya. Yeah. Kalau saya minta cuti dalam 2 minggu Kak Bos tu, boleh dapat tak? Nak pergi mana 2 minggu? Saya nak pergi holiday lah, Kak Misha. Alang-alang saya sampai ke USA Amerika, saya nak tengoklah Disneyland sekali macam mana. Cukup ke duit Mak Rock? Tambah kapal terbang? Cukup? Hai, Kak Misha. Kapal terbangnya tambang diberi percuma. First class tau. Bagi pemanggil-pemanggil yang cekedik pandai macam saya ni. Oh, iya ke? Dapat free? Yes, BAKAL. Guarantee. Kak Misha, begitu Kak Misha sikit. Tiket konsert dah dapat dah. Sekarang ni tinggal tunggu tiket kapal terbang kelas pertama dengan kupon hotel. Ha. Don't worry lah Kak Misha. Nama tu siap dah tertulislah nama saya. It's my life. Nanti dapat. It's my life. It's my life. It's my life. Meh. Ya bos. Dah baik dah sakit perut tu. Aduh. Lagi ya bos. Aduh, kembung-kembung masa. Meh, kalau macam tu aku ingat nak jemput kau pergi ke bengkel. Ada makan-makan ke bos? Makan. Aku rasa banyak lagi kerja tengah tunggu kau ke bengkel tu. Not my life. Not. Ini obat banyak bagus doh. Sudah makan ah boleh kasih orang tidur. Tapi itu jangan takut. Maklum taklah bawa kereta. Kalau dia ada bawa pun dia tidur juga. Hello, siapa tu? Ah, Amir. Kenapa? Teruk sangat ke? Ah, yelah, tak apa tak apa. Ah, besok datang tau. Okey. Apa? Amir dia terus balik ah. Oh, tak apalah. Ini obat lah. Besok kasih dia pun boleh juga. Tapi cakap betulnya, ini obat sudah makan lah. Boleh kasih cuci dalam bulut semua kotor kasih buang. Oh. Saya pun sudah makan ini obat. Lu tengok. Alah kurus kah? Kurus. Good morning, everybody. Everybody. Wah, amboi. Jaket-jaket. Tak panas ke? Ay.
Kak Misha. Saya kena test Kak Misha pakai jaket tertangai buta ni. Sebab tak lama lagi saya akan overseas. Tengok. Penginapan percuma. Hotel 7 bintang. 7 bintang. Ya, yeah, bukan 7 bintang Kak Misha. Berapa bintang yang Kak Misha nak? Semua ada tau. Ya. Yeah. Yes, of course. Marok. Ya. Yeah. Baik. Ni Marok. Okey baik, saya tahu baik. Saya minta maaf baik. Saya tak buat kerja kan? Alamak baik. Hileklah sekembalinya saya dari overseas nanti. Saya akan buat kerja semua. Marok, bukan tu aja Marok. Masalah saya kan abang tak suka engkau menipu Pak Selamat. Tak berkat tau. Alah baik. Saya dapat tiket kapal terbang tu. Saya trotok lah orang tua tu. Alah kecilnya tu. Betul? Betul. Betul. Apa-apa kau tanggung sendiri abang tak nak, abang tak nak masuk campur. Oh, okey, saya boleh tanggung sendiri punya Abang Is. Tak takut, semua metal. Abang Is. Saya ke sana apa saya nak beli Abang Is eh? Souvenir. Yes, of course. Tak murah-murah cakap ah. Jaket kulit ya. Jaket kulit. Oh, no, no, no. Tak sesuai lah. Marok. Oh, dah buruk dah kasut abang ni. Oh, yes. Koboi, koboi, koboi. Kasi kulit, koboi. Oh, cannot be, my mean. Oh, yes. Teddy bear. Ya, bos. Kejap, bos. Oops. Betul ke ni Sally? Betul. Sana ada cakap mah 1 teaspoon. Tapi ni tablespoon. Yalah, sebab dia sakit banyak kuat. Itulah obat mesti mau kasi lebih sikitnya. Tak apalah. Ini obat lah bikin tadi itu agak-agak kayu saja. Uncle. Sebenarnya perut saya okey dah Uncle. Saya tahu Mak Dok. Tapi ini obat sudah minum mah. Bulut dalam yang kotor semua boleh kasi buang oh. Meh. Nah, kau minum ni. Minum apa? Minum mah. Oh, okey, okey. Memang ubat ke? Baguslah ubat. Minum bagi habis. Bagi habis semua ni. Cepat minum. Belan sikit. Bagus, bagus. Amir, sebab saya ilah tu. Ni, lepas minum ubat ni, jangan pergi mana-mana dalam sejam dua. Kerana ubat ni akan menyebabkan kau rasa mengantuk. Aku ingat lebih baik kau pergi baring dulu. Tak bolehlah begitu, bos. Aku kata kau tak payahlah buat kerja apa-apa. Oh, ya ke, bos? Oh, kalau macam tu, okeylah, bos. Marok, Marok, bangun. Makan time, makan time. Makan. Isyarat. Isyarat. 933, 92, 9... 933, 93, 93. Kak Misha. Dia marah sama mana ni? Macam mana kepala? Dah okey dah. Abang Is, bila macam mana? Biasa. Ya, ini dia. Yang dari Mak Rok. Mak Rok sebelum ini telah menang tiket untuk konsert Bon Jovi serta tempat penginapan di Hotel Lima Bintang. Kita tunggu sama ada dia dapat tiket penerbangan. Halo, ya? Halo. Alain tak Rok Rok yang boleh cakap kuat sikit, Mak Rok? Halo. Bagaimana perasaan Mak Rok berjaya dapat 2 hadiah sebelum ini? Elah. Gembira lah. Ada apa-apa permintaan sebelum beri syarat pemanggil kami? Saya... Hello? Hello? Oh, nampaknya talian kita terputus. Marok, sekiranya anda masih mendengar siaran ini, cuba hubungi kami semula ya. Kita dengar milik itu. Marok! Marok. Marok.
Mak Rok! Ayah! Ayah! Ayah Mak Rok, ayah! Apa hal, Misha? Ha? Eh, kenapa dengan Amir ni? Amir? Amir? Oh, selamat. Du biar obat sudah bunuh sama Mak Rok. Mati lagi. Du masuk je. Du gerenti masuk je, Mia. Ubat aku pula. Engkau yang bagi ubat tu kat aku. Yalah, itu ubat saya sudah kasih sama you. Jadi itu ubat you punya lah. Tadi dekat botol ubat tu kata satu sudu teh. Engkau yang mana-mana suruh bagi satu sudu besar. Ya, lu cakap Madok sakit maya kuat. Tapi dia sekarang langsung tak ada sakit. Ubat. Ubat buah lu mau. Buah? Buah apa? Dan kali lu sudah masuk je, saya bawalah hidup buah. Pak Syamat, nanti sekali. Tak betul. Saya rasa Mak Rok tak ada apa-apa lah. Mungkin. Oh, alhamdulillah. Lega aku. Nasib baiklah, yo. Saya pun nasib baik juga. Nasib baik belum beli itu buah. Lama lagi Mak Rok macam ni? Satu sudu besar selama 10 jam. Ni 3-4 jam lagi ni sedarlah tu. Korang tolong tengok-tengokkan dia kejap, ya. Yeah. Aku nak pergi telefon customer. Nak bagi tahu kata kereta dia orang tak boleh siap hari ni. Ya, Pak Syamat. Hei, Amir. Siapa yang boleh mendapatkan syarat-syarat yang kami berikan? Hari ini belum berhenti ke penerbangan untuk menyaksikan konsert Bon Jovi. Terpaksa kami batalkan. Siap, terima kasih. Syarat. Rok. Dia sudah dah, sudah dah, sudah dah, sudah. Rok, kau okey tak? Okey. Kita kat mana sekarang? Kita kat mana?